likeness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, menurut saya pancingan Presiden Joko Widodo sangat berhasil, karena pada waktu sholat Idul Fitri kemarin Presiden Joko Widodo lebih memilih di Yogyakarta. Yaitu menurut saya sih tempatnya lebih kondusif lah daripada di Jakarta. Malah dijadikan momen politik. Apa-apa dibuat momen politik, bahkan juga ibadah sholat Id tersebut juga ya dibilang eksperimen politik. Ini dari Dr. Tifa. Eksperimen politik yang super berhasil dari Anies Baswedan menyentuh emosi terdalam dari umat muslim melalui kerinduan yang tertahan selama 2 tahun sholat Id. Demo kekuatan yang real memanfaatkan momentum langka paling epik sampai bikin seorang harus sholat Id di kota lain. Pancingan Presiden Joko Widodo menurut saya berhasil ya, karena Presiden Joko Widodo lebih memilih di daerah lain. Bahkan buzzer-buzzer dari Anies Baswedan menyebut Presiden Joko Widodo kabur gara-gara Anies Baswedan mengadakan sholat Id di Jakarta International Stadium. Lucu kan? Ini bahkan ditanggapi oleh Denny Siregar. Ini sholat kok jadi eksperimen politik? Apa-apa politik? Apa-apa politik, kentut aja entar dibilang bagian dari politik. Memang sangat lucu sekali jika ibadah seperti ini dijadikan momen politik. Saya jadi ingat pada waktu tahun 2017 yang lalu, bagaimana kemenangan Anies Baswedan, ya menurut saya kemenangan yang tidak semestinya. Karena pada tahun 2017 yang lalu ya menggunakan politisasi agama dan lain sebagainya. Ini malah Dr. Tifa ini menurut saya malah membongkarnya sendiri, eksperimen politik katanya. Kita lihat komentar-komentarnya. Ini dari Lucky Mel, karena politisasi ayat dan mayat sudah berhasil menjadikan dia gubernur. Ini dari Kinder, so begitu susahnya mengakui kalau Anies hebat ya Den. Kiblatnya udah 3 kan, Monas, Patung Kuda, dan JIS. Politik menggiring sholat di jalan menjadi ke tanah lapang. Next plan, kembali ke masjid. Baca lagi drone, Pak Jokowi merayakan hari raya di Jogja, kata jemaah sholat JIS. Pak Jokowi minder, dengar karya Pak Anies. Gusti, ibadah saja masih dijadikan alat untuk menyerang orang. Apa tidak bisa gitu ya, sehari saja hatinya itu disiplinkan, libur dari kebencian, bareng sehari saja. JIS itu 80% anggaran dari pusat, dan karya Pak Jokowi ribuan kali lipat dari JIS. Kalau miskin karya, satu saja harus masuk ke media, sedangkan kalian menutup mata dari ribuan karya Pak Jokowi. Ya iya, ngapain juga membandingkan Anies dan Presiden Joko Widodo? Sudah tidak apple to apple, karena Presiden Joko Widodo adalah orang nomor satu di Indonesia. Jadi kenapa harus dibanding-bandingkan? Pakai membanding-bandingkan Presiden Joko Widodo kabur lagi. Itu kan ngehe, lucu banget. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ngakak, relawan Anies keceplosan katakan ini. Baru-baru ini, pernyataan Dr. Tifa yang menyebut kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan viral di media sosial pada Senin 2 Mei 2022. Kemarin Anies Baswedan menggelar salat Id di Jakarta International Stadium bersama sejumlah tokoh publik. Pernyataan Dr. Tifa tersebut isinya mengulas beberapa poin dari kegiatan salat Id yang dirancang Anies Baswedan. Menurutnya, Anies berhasil melakukan eksperimen politik karena bisa menyentuh emosi terdalam dari umat muslim melalui kerinduan yang tertahan selama 2 tahun karena pandemi ini. Lebih lanjut, Dr. Tifa menyebut bahwa Anies mampu mendemonstrasikan kekuatan konkret dengan jeli karena sukses meraih momentum. Di sana, Anies diketahui publik membagi-bagikan sejumlah kaos bergambar dirinya sendiri. Yang paling epik menurut Dr. Tifa, Anies berhasil membuat seseorang menggelar sholat Id di kota lain. Diduga kuat, Dr. Tifa sedang menyindir sosok Presiden Joko Widodo yang menggelar sholat Id di Yogyakarta. Terlebih selama ini, sosok Dr. Tifa memang cukup vokal mengkritik pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sejumlah warganet beserta pengamat turut memberikan respon tajam atas pernyataan Dr. Tifa ini. Salah satunya adalah Kusnul Khotimah yang merupakan pegiat media sosial. Menurutnya, cuitan Dr. Tifa malah menunjukkan kebenaran Anies Baswedan yang hanya memanfaatkan umat Islam sebagai eksperimen politik belaka. Anies memanfaatkan momentum langka Idul Fitri untuk kepentingan politiknya. Kembali umat Islam dan Islam diposisikan sebagai komoditas politik dan katrun bangga, dasar bungul, tulis Kusnul di Twitter pribadinya yang dikutip pada Selasa 3 Mei 2022. Ada pula warganet lain yang lelah dengan kekacauan politik, bahkan merasuki sendi kehidupan di tengah perayaan Lebaran. Ingatkan saya,
Bukannya sholat itu urusan pribadi dengan Allah, kenapa harus dikaitkan dengan politik? Cukuplah bersyukur tahun ini diberikan rezeki berupa bisa berkumpul dan melaksanakan sholat id bersama sanak saudara. Orang kayak gini yang bikin Indonesia nggak adem-adem, tulis warganet dengan akun WIP. Bagaimana? Bayangin aja deh, sholat id dijadikan eksperimen politik. Akun Guil menimpali, Bu dokter, udah dibilang sama tim Anies yang lain, kalau ibu blunder, jangan buka kartu atuh. Topi saya blunder, blunder topi saya, tulis akun Ken. Wah ini si blunder, sama saja menjatuhkan Pak Anies, tulis akun lainnya. Ismail Fahmi yang merupakan founder Drone Empit, sebuah aplikasi yang berfungsi menganalisa media sosial berbasis big data, turut mengomentari cuitan Dr. Tifa yang offset ini. Menurutnya, hal ini membuat keraguan apakah Dr. Tifa bermaksud mendukung atau menjatuhkan. Maaf Bu Dokter, Dr. Tifa, ini bukan eksperimen politik, ini ibadah. Analisis yang memecah belah ini malah bikin orang-orang jadi antipati kepada Pak Anies Baswedan. Jadi bingung, sebenarnya ini untuk mendukung atau menjatuhkan Pak Anies, tulis Ismail Fahmi di akun pribadinya. Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah tokoh politik tampak menunaikan salat id di Jakarta International Stadium JIS bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beberapa tokoh politik itu diantaranya ada Wakil Ketua MPR RI yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan anggota DPR RI sekaligus politikus Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Kemudian ada dua mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra DKI Muhammad Taufik dan Wakil Ketua DPRD DKI dari Wakil PAN DKI Sita Anjani. Selain itu, ada juga Direktur Utama Polkmak Indonesia, yakni Lembaga Konsultan Politik Eib Saifullah Fatah. Salat dilaksanakan dengan Katib Kolil Nafis dan Imam Ustadz Heri Kuswanto yang menjadi juara MTQ Nasional 2018. Bahkan diketahui pegiat media sosial Deni Siregar dibuat heran dengan pernyataan Dr. Tifa yang menyebut Anies Baswedan berhasil melakukan eksperimen politik. Pernyataan itu diungkapkan Dr. Tifa setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar salat id Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Melalui akun Twitter pribadinya, Deni Siregar melontarkan pertanyaan terhadap Dr. Tifa yang mengatakan kenapa suatu ibadah harus dijadikan eksperimen politik. Ini sholat kok malah jadi eksperimen politik, ucap Deni Siregar sebagaimana dikutip dari Deni Siregar 7 di akun Twitter pribadinya pada 4 Mei. Dalam tweetnya, Deni Siregar menyindir Dr. Tifa perihal politik. Apa-apa dibuat politik, kentut aja entar dibuat politik. Bagian dari politik, ungkapnya. Sebelumnya memang, Dr. Tifa menjabarkan keberhasilan Anies Baswedan dalam pelaksanaan sholat id di Jakarta International Stadium. Satu, menyentuh emosi terdalam dari umat muslim melalui kerinduan yang tertahan selama 2 tahun. Salat id, demo kekuatan yang real memanfaatkan momentum langka, ucap Dr. Tifa sebagaimana dikutip dari akun Twitter Dr. Tifa pada 4 Mei. Paling epic, sampai bikin seorang harus salat id di kota lain, sambungnya. Sebagaimana diketahui, Anies melaksanakan salat Idul Fitri di Jakarta International Stadium bersama keluarganya, yakni istri Ferry Farhati serta 4 anak-anaknya. Salat Idul Fitri di JIS dimulai pukul 7 pagi dengan Katib Muhammad Kolil Nafis dan Imam Ustadz Heri Kuswanto yang menjadi juara MTQ Nasional 2018.